Oke, kembali lagi bersama saya di Dirgo Severinus Channel. Nah, kali ini kami dikejutkan dengan seekor ular. Ya, yang seperti yang kita lihat sekarang ini, dominannya memang warna hijau. Tapi di sebagian sisi tubuhnya, kita lihat itu ada warna biru. Selama ini kan yang pernah kita lihat, kalau bukan hijau atau kalau tidak biru to. Tapi yang satu ini dominannya iya warna hijau. Dan kalau kita fokus di bagian dengan badannya agak ke belakang, itu ada warna-warna hijau. Nah, di sini kami sedikit bingung karena di bawah bagian perutnya juga agak lebih kuning. Nah, ini membuat kami sangat kaget dan sangat terkejut dengan penampakan ular itu tadi. Nah, seperti yang kita lihat sekarang dan teman-teman saya di sini, ada Pak Safe dan Pak Agus. Ini kan yang warna biru total. Ini yang sudah sering kita jumpai. Dan memang di Pulau Padar ini boleh dikatakan pulau dan gudang ular jenis viper. Ini walaupun kami sering lihat, tapi itu tidak membuat kami bosan. Ini lagi, ini yang kami pertama jumpa sekitar 2 bulan lalu, ya pas 2 bulan lalu, sekitar bulan Desember. Sekarang baru kami jumpa lagi, tepatnya pada tanggal 5 Januari. Kembali lagi, di sini lagi ular biru. Makanya saya bilang memang di Pulau Padar ini pulau dengan segudang ular jenis viper. Nah, kita perhatikan bagaimana cantiknya ular ini. Nah, teman-teman reptil pasti sangat berbahagia kalau melihat ular-ular ini masih eksis. Apalagi yang kurang lengkap di Pulau Padar ini untuk vipernya. Itu ada yang hijau, ada yang brown, dan juga yang biru. Tapi ini jujur kami kasih satukan, walaupun kami jumpanya di tempat-tempat yang berbeda.